Keunikan kaum etnik di Sarawak bukan sahaja terletak pada lagu, tarian tetapi juga pada cerita, legenda sesuatu kaum tersebut. Begitu juga dengan kaum Kayan, cerita mengenai seekor buaya yang penuh dengan emosi dan misteri, seorang bapa yang menanti pulangan anaknya yang hilang. Bagi mengetahui lagi lebih lanjut, teruskan bersama saya, Viviana Alfred, dalam Ekspresi Tradisi. Perjalanan ke Sungai Asap mengambil masa kira-kira 2 jam dari Bandar Bintulu. Saya bermalam di inap desa Umar Belor, kaum Kayan yang mula menetap di sini sekitar 20 tahun lalu akibat pemindahan dari tempat asal di Bakun. Kalau umur rumah ni dah sampai 20 tahun, asal-usul Kayan pula? Yang itu lebih 100 tahun sudah. Kalau kita datang dari ikut cerita orang tua, kita dari Kelantan, pindah dari Baluy. Jadi 100 tahun itu wujudnya Kayan dari Kalimantan ataupun di sini? Dari Kelantan. Dari Kalimantan memang sudah 100 tahun? Bukan, yang saya tahulah. Penghijrahan di sini sudah 100 tahun. Di Baluy. Terkenal dengan rumah panjang terpanjang di Malaysia, Umar Belor sering menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara bagi menikmati suasana kampung di rumah panjang. Di sini, saya berkesempatan bertemu dengan kaum wanita kaum Kayan yang mahir dalam menyanyikan lagu-lagu rakyat mereka. Lantina lan badi nanti lebih-lebih lagi masa perayaan, masa kita menyambut tetamu, ya, itu yang kita suka dan seronoklah. Kita ketengahkan kita punya lagu rakyat. Tapi nak tahu lah sikit, cerita dia pasal apa lagu ni? Ya, kalau Badi, so Badi ini adalah kita menyambut tetamu datang dari pintu gerbang kah masuk, so kita sambut mereka dengan lagu nyanyian itu Badi nama dia. Kita Badi ramai-ramai bawa mereka ke mana tempat lokasi di mana kita berkumpul. Oh, jadi dari sinilah dia sambut tetamu. Tapi ini dinamakan long dance juga kan? Macam mana nak tarian kalau nak macam lele tadi nyanyian leleng daripada kampung Umar Belor, kaum Kayan. Untuk Badi. Yeah. Oh, tajuk dia Badi. Yeah. Kalau nak buat kat situ boleh tak? Kebiasaannya, lagu Bagi atau Badi ini dipersembahkan dengan durasi yang panjang ketika upacara menyambut tetamu ke rumah panjang ini. Kalau alangan ini
sabonya olan honge. Masyarakat Kayan, mereka juga sering didendangkan dengan cerita legenda. Disampaikan turun-temurun dari nenek moyang sejak zaman berzaman, cerita Jok Tok merupakan sebuah kisah sedih antara anak dan ayah. Sambil-sambil nak makan sirih ni, nak tahulah wujud ke cerita pasal seekor buaya bagi kaum Kayan ni? Aku ikam cerita, mana nak lah cerita, memang belum. Tak cepun kami ane unak. Nyadui rumah dah. Tena dah mahap tulung ha. Tena unak dah nonan dan nyadui rumah tu. Pegang rumah nah dah. Pegang rumah nah udah pegang rumah nah dah urus nyabat rumah nah. Tena taman wan te aku jen kurang ingat taman wan nan. Wan tena tu ngejala. Teh taman atau nyili murek teh dinun dinun nak wan teh dah deh nak nak wan teh ni lor kena. Wah, lu joko, pai, ada pun pakai hilalah lo, nanti lo. Jangan kena taman teh dah banyak uji nun teh. Ulin taman ada ulih mana, barat dah, mablun dah, mablun dah. Kehilangan anaknya merisaukan si ayah. Saban hari, dia akan menunggu kepulangan anaknya di tebing sungai dengan harapan anaknya akan kembali. Begitulah situasi ayah Jok Tok yang menanti kepulangan anaknya. Namun kesetiaan penantiannya selama 5 tahun telah membuahkan satu keajaiban bila anaknya muncul kembali. Anaknya pun bertanya, ayah dah tak kenal saya? Ayahnya pun terkejut dan dia pun menceritakan segala-galanya. Tak dapat siang. Nyaman, tak wan, tak ni dah nak. Wan apa, kena ang lain nak, tidak ang tiah. Tidak, kalau anak akan uli barat, taman wan, tak. Suatu hari, anaknya kembali ke pangkuan ayahnya dan dikabarkan anaknya telah berkahwin dengan makhluk gaib dan menjadi buaya. Nak lihat rumah, kami kena hai kak lalan, kena kak amdang sangat atas kui kena. Tidak ada milik dah makuin, tidak ada. Ayahnya pun mencari bakal isteri untuk Jok Tok. Setelah berumah tangga di darat, Jok Tok mempunyai sepasang cahaya mata, lelaki dan perempuan. Jadi masa dia balik jadi manusia, lepas tu dia jadi buaya balik. Yes. Lepas tu dia tak lama, memang itu sumpahan dia. Dia kata saya tak boleh lama lagi dengan bapa, dengan rakan-rakan di sini, saya terpaksa balik lagi di tempat di mana saya berada sekarang. Kak ni aku malu ni. Ame kena tahu kau pun anak ni.
anak aku ni nak itong kali ruang kali batong pun melok dahim kere. Tak mintu ni aku uli nak aku kena. Mahak nak ada anak barang nak doa anak cang teh teh uli teh. Melok apa 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 nak kerunaan janda tinggalnya duit ni leh. Nang wan teh teh uli teh. Anak kalau orang tamak nih, atau orang susu cebin atau kalau melakukan jodoh. Sehingga kini dipercayai keturunan dari istri manusia Cok Tok masih ada dan terus menetap di Sungai Asap. Ada tak dia tinggalkan macam message untuk orang-orang? Yang message yang dia sampaikan tadi, dia kata biarlah selepas ini nanti keturunan saya. Yang tujuh keturunan selepas ini mesti mengambil nama sempena nama saya, Jok. Jadi kalau kita nama macam Wan Jok, semua itu, itu adalah Jok. Ayah kata, ya dia nak nama itu diturunkan kepada tujuh keturunan. Sebab itu kami di rumah panjang ini memang kebanyakan yang nama Jok, Jok, Jok. Sebab dia memang asal kampung ini. Ya. Sebab satu rumah panjang ini melambangkan satu keluarga, kan? Ya, kita memang satu saja dulu. Cerita Jok Tok memang sebuah kisah sedih tentang anak dan ayah. Bagi orang Kayan, cerita legenda ini tidak akan dilupakan. Pada sebelah malam, saya mengambil kesempatan mempelajari tarian tradisi kaum Kayan di Umar Belor. Umur dalam 5-6 tahun, sudah ikut kawan-kawan menari orang kampung. Hari ini saya bersama dengan cikgu saya yang akan mengajar saya tarian kajenting, cikgu. Ya. Kajenting. Macam mana permulaan langkah dia? Kajenting, kita bermula macam ini. Tiga step ke depan. Lepas tu kita akan berpusing ke kiri dan ke kanan. Kita berpusing ke kanan dulu. Kemudian ke kiri. Kesudian Cikgu Connie Hurang mengajar saya tarian kajenting yang terkenal dalam setiap upacara rasmi dan pesta keramaian. Sebelah lagi, pusing sebelah. Oh, sebelum pusing tu kena undur dulu. Ya. Walaupun saya berdarah campuran Kayan, ini pertama kali saya mempelajari tarian kaum ini secara terperinci dan memang agak sukar bagi mereka yang baru mengenali tarian ini. Kenapa kena buat hentakkan kaki ni, cikgu? Untuk lenggok seterusnya lah. Langkah yang ke seterusnya. Dari mana dia dapat pengaruh hentak kaki ni? Memang langkah untuk tarian. Diambil dari pengaruh alam sekitar ke apa ke? Memang rentak untuk tarian. Lepas tepuk lantai, undur ke belakang dua langkah. Ya, dua langkah. Selalu kemudian ditarian. Maju lagi dua langkah. Maju lagi. Kemudian pusing lagi ke kanan. Seperti biasa, kelembutan adalah kelemahan yang perlu saya perbaiki. Berbanding dengan Cikgu Connie Hurang, walaupun beliau sudah berusia hampir 60 tahun, gerak tarinya penuh kelembutan dan jiwa. Selalunya tarian ini dipersembahkan pada waktu bila? Waktu ada keramaian ataupun temasa di kampung dan untuk sambutan tetamu yang datang ke rumah panjang. Macam cikgu menyambut saya lah. Ya. Okey, kemudian hentakkan kaki sekali lagi. Tok tiga kali. Dua, tiga dan undur. Undur lagi. Masa umur cikgu 6 tahun tu, berapa lama tempoh cikgu belajar untuk mahir tarian ni? Agak lama jugalah sebab kita masih kanak-kanak. Kita hanya terikut-ikut saja. Jadi kalau macam saya ni, agak-agaknya berapa lama? Nak saya rasa cepat. Oh, cepat. Dalam 2-3 hari. Bangga saya.
Dua tiga kali belajar sudah dapat pandai. Kena belajar dari pagi sampai petang, lepas itu sampai malam baru mahir. Okey. Sekian kan. Sampai sini sajalah latihan saya pada hari ini. Ini baru langkah-langkah asas. Tapi kalau nak lagi mahir, kena ambil dua ke tiga hari kan, cikgu? Ya. Yeah. Tapi nanti kita tengok, boleh ke tak saya buat persembahan? Tak apalah, nanti cikgu akan ajar saya lagi. Barulah saya mahir. Lepas itu bolehlah buat persembahan. Keesokan hari, saya bersiap untuk membuat persembahan dengan lengkap berbusana kaum wanita Kayan. Setiap masyarakat di Malaysia ni memang ada keunikan seni tari masing-masing. Begitu juga dengan kaum Kayan ni. Kali ini saya dengan cikgu akan mempersembahkan tarian yang bernama Kajenting. Kajenting maksudnya apa? Ngajat solo wanita. Ngajat solo wanita. Saya dan cikgu pun dah bersedia ni. Pemirsa kita dah bersedia? Diiringi dengan alat muzik sapek, melengkapkan lagi persembahan tarian ini secara tradisi. Menurut Cikgu Connie Hurang, kaum lelaki Kayan di sini antara yang mahir bermain alat muzik sapek di Sarawak dan pernah menyertai rekod Malaysia 50 jam tanpa henti bermain sapek di Miri pada Februari 2019. Begitulah dia, persembahan Kajenting daripada kaum Kayan wanita. Cikgu, macam mana persembahan saya bagi pendapat cikgu? Sungguh menarik. Lain kali kita boleh cuba lagi. Boleh. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Vivian Alfred dalam Ekspresi Tradisi.